Berjumpa pada hari ini untuk kita terus membuat persediaan bagi menghadapi ujian akhir sesi akademik dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, khususnya bagi tahap 2, tahun 4, 5 dan 6 untuk bahagian D. Pada hari ini, cikgu nak berkongsi satu lagi formula berkaitan bagaimana nak menulis karangan dengan baik berdasarkan tajuk karangannya, iaitu karangan jenis situasi. Formulanya iaitu teknik pergi sungai. Cikgu ulang lagi sekali, formulanya teknik pergi sungai. Untuk itu, cikgu beri satu contoh soalan situasi. Soalannya berbunyi begini. Pada suatu hari, kamu dan beberapa orang rakan pergi memancing. Sedang kamu asyik memancing, terdengar seorang kawan kamu menjerit meminta tolong. Nyatakan tindakan-tindakan yang kamu lakukan. Jadi pada soalan, ada satu clue yang kamu harus beri tumpuan. Biasanya yang ayat terakhir tu, tengok ayat terakhir, nyatakan tindakan-tindakan yang kamu lakukan. Jadi sebelum kita menggunakan formula ni, ingat cikgu nak beri penekanan. Dalam soalan, kita mesti cari satu clue ataupun isi penting apa yang kita kena buat. Jadi, cikgu nak beri tumpuan pada sini. Nyatakan tindakan kamu. Bila orang menjerit meminta tolong, apa yang kamu akan buat? Adakah kamu akan terus berlari ke arah suara tersebut ataupun kamu melarikan diri kerana ketakutan dan sebagainya lah. Fikir-fikirkan. Jadi, cikgu harap kamu telah pun bersedia kalau boleh ada buku catatan, ada buku nota dan sebagainya untuk kita sama-sama menjawab latihan karangan yang berfokuskan kepada karangan jenis situasi menggunakan teknik pergi sungai. Kamu fokuskan pada huruf yang berwarna merah tu. Cikgu baca dulu perkataan dia. Pergi sungai terlupa bawa tuala tetapi bawa lampin. Tengok. Pergi sungai terlupa bawa tuala tetapi bawa lampin. Pelik kan? Sepatutnya kita pergi sungai, kita bawa tuala. Lepas kita mandi, kita nak lap. Tetapi formula ni kata pergi sungai, terlupa bawa tuala, tetapi bawa lampin. Lampin ni untuk bayi. Ya? Biasanya orang yang lepas baru bersalin, dia akan gunakan lampin. Orang dulu sekarang guna pampers. Jadi pergi sungai bawa pampers buat apa? Jadi formula ingat sekali lagi. Pergi sungai, terlupa bawa tuala, tetapi bawa lampin. Kamu hafal, senang je formula ni. Ya? Jadi kita akan gunakan formula ni untuk latihan. Bagaimana kita nak menggunakan formula ni? Kalau pergi ni, apa maksud pergi ni? Untuk memudahkan, kita nak ingat karangan, kita jangan hafal semua. Kita hafal formula lah. Hafal isi-isi pentingnya. Kita tengok pergi untuk apa? Pergi. Maksudnya, kita gunakan pergi ke arah suara jeritan ataupun suara yang meminta tolong. Jadi ingat situasi dia. Kamu sedang mancing, tiba-tiba terdengar orang menjerit minta tolong. Apa dia? Pergi ke arah suara jeritan. Itu tindakan kamu yang pertama. Sungai ni apa maksudnya? Siasat apa yang berlaku. Kita kena tahu. Oh, kenapa dia menjerit? Kena patut ular ke? Terjatuh dalam sungai ke? Apa sajalah. Kita siasat dulu. Jangan kita terus ambil tindakan. Kita siasat dulu. Yang ketiga, terlupa. Apa maksud terlupa? Tenangkan mangsa. Kalau kamu pergi berjumpa dengan mangsa tu yang menjerit minta tolong. Contohnya, dia terjatuh basikal ke? Contoh, kita tenangkan mangsa dahulu. Kemudian, bawa. Apa maksud bawa? Bawa ke tempat selamat. Kita cari tempat yang selamat. Bawa mangsa tersebut. Tuala ni apa maksud tuala? Telefon, bomba, polis atau ambulan. Ikut situasi. Kalau rumahnya terbakar, kita telefon bomba. Kalau ada berlaku kecurian, orang minta tolong, kita telefon polis. Kalau ada kemalangan jalan raya, kita telefon ambulan. Tetapi ini maksudnya apa? Tetapi ini bermaksud tolong pihak di atas. Maksud kita, kamu dah tahu apa semua situasinya, dah tenangkan mangsa apa semua, tindakan kamu. Tolong pihak di atas. Kita tolong mangsa. Sebab itu di sekolah, kita ada belajar dalam PBSM dan sebagainya, kaedah-kaedah menolong mangsa. Bagi yang cedera ringan, kalau cedera berat, kita telefonlah pihak yang sepatutnya. Bawa. Bawa ni maksudnya apa? Beritahu ibu bapa atau penjaga. Kamu dah tolong, kamu pulang rambat ke rumah dan sebagainya. Beritahu pada ibu bapa dan ayah supaya mereka tidak marah. Dan mereka mengetahui perkara sebenar dan pastinya mereka berasa bangga dengan kamu. Sebab menolong orang yang dalam kesusahan. Lampin. Apa maksud lampin? Lampin ni lawat selepas keluar klinik, hospital atau di rumah.
akhir sekali supaya hubungan kita tidak terputus dengan mangsa yang kita tolong, kita pergi ziarah, kita bawa buah tangan sama ada dia kalau teruk, dia berada di hospital. Kalau dia tak teruk, dia pergi klinik sebagai pesakit luar, dia balik ke rumah, kita pergi melawat ke rumah mangsa. Itulah formula yang kita nak gunakan. Pergi sungai terlupa bawa tuala, tetapi bawa lampin. Ini cikgu bagi contoh karangan ringkas. Kamu ingat, kamu untuk sekolah rendah ni tahap 2, kamu kena jawab lebih kurang 80 hingga 120 patah perkataan. Tetapi untuk format baru ni, karangan lebih kurang 80 patah perkataan. Cikgu bagi penggan yang pertama. Contoh, aku dan beberapa orang rakan telah pergi memancing di sebuah kolam. Kamu boleh guna aku, kamu boleh guna saya, ikut keselesaan masing-masing. Sebelum pergi, aku meminta izin daripada ayah. Tengok, bagus budak ni. Sebelum dia pergi, dia meminta izin daripada ayah nak pergi memancing, pastikan tempat tu selamat dan sebagainya. Ketika leka memancing, asyik memancing, aku terdengar jeritan orang meminta tolong. Aku dan rakan-rakan segera pergi ke arah tersebut. Kita dah mula gunakan formula tadi. Nampak yang cikgu merahkan ini, pergi maksudnya, aku dan rakan-rakan segera pergi ke arah suara tersebut. Pergi. Yang kedua, kami ingin mengetahui apa yang berlaku. Jangan guna aku saja. Kita guna kami dah ramai. Jangan ulang aku dan rakan-rakanku. Bila dah ayat berikutnya, kita terus gunakan kami. Kami ingin mengetahui apa yang berlaku. Siasat. Dan itu baru perenggan yang kedua. Perenggan yang ketiga. Aku lihat seorang budak telah... Jadi berdasarkan situasi ini, banyak cerita yang kita boleh buat. Ikut pengalaman kamu ke, pernah baca buku dan sebagainya. Mungkin orang menjerit ni, kamu boleh sambung cerita ni. Ikut idea masing-masing. Dua perenggan cikgu dah bagi, kamu sambung perenggan berikutnya. Mungkin dia menjerit disengat tebuan. Mungkin dia menjerit kerana dia patut oleh ular. Mungkin dia menjerit kerana dia terjatuh daripada pokok sakit. Atau apa sahaja yang sesuai orang menjerit minta tolong. Jadi kamu sambunglah karangan kamu berdasarkan formula yang cikgu bagi tadi. Sambil buat, tengok formula tadi. Apa formulanya? Pergi sungai, terlupa bawa tuala, tetapi bawa lampin. Cikgu dah bagi dua, pergi sungai. Kamu sambunglah berikutnya. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Bagaimana nak menjawab salah satu soalan yang berkaitan dengan situasi, khususnya karangan format baru ini untuk bahagian D, lebih kurang 80 patah perkataan. Jadi kita boleh buat macam-macam formula. Kalau tak ada formula, guna formula cikgu tadi. Apa formulanya? Pergi sungai, terlupa bawa tuala, tetapi bawa lampin. Kita jumpa lagi dalam tajuk seterusnya. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Bye-bye.